Hai Gadget Lover, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kemarin Mbak Gadget udah sempat unboxing Realme 3 Pro. Dan kali ini Mbak Gadget akan kupas tuntas review lengkap mengenai Realme 3 Pro ini. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk thumbs up dulu, subscribe dulu, dan di-share channel YouTube Gadget Empire. Nah, Realme 3 Pro ini akan hadir di Indonesia nanti, launchingnya tanggal 8 Mei 2019 ini. Nah, kelebihan dari Realme 3 Pro ini apa aja sih Mbak Gadget? Nah, ini dia review lengkap mengenai Realme 3 Pro ini, plus Mbak Gadget main Fortnite. Realme 3 Pro punya desain yang lebih mewah dari seri sebelumnya. Bagian cover belakangnya punya lapisan plastik yang menyerupai kaca dengan gradasi warna yang keren banget. Punya Mbak Gadget ini warnanya lightning purple. Desain warna barunya ini Mbak Gadget suka, tapi sayangnya masih cukup gampang ninggalin jejak jari. Penempatan fingerprint, tombol power, dan volumenya juga gampang diraih dengan satu tangan. Mempunyai setup dual kamera dan lampu flash diletakkan di bagian kiri atas dengan frame warna silver metal dan sedikit menonjol. Jadi, kalau diletakkan di atas meja, bobot bertumpu di bagian kameranya ini. Bagi Jer saranin untuk tetap pakai silikon case agar lebih rata dan gak gampang gores. Bagian bezel menggunakan plat metal berwarna hitam doff yang finishingnya halus banget. Di bagian bezel bawahnya ini terdapat audio jack 3,5 mm, mikrofon, micro USB port, dan lubang speaker. Di bagian kanan terdapat tombol power dan bagian kiri terdapat tombol volume dan SIM card slot. SIM card tray-nya menggunakan triple slot, jadi kita bisa pasang 2 SIM card dan expand memorinya dengan menggunakan micro SD hingga 256 GB. Di bagian layarnya, Realme 3 Pro ini hadir dengan 2,5D glass screen berukuran 6,3 inch full screen display dengan resolusi Full HD+. Menggunakan desain dewdrop notch yang ukurannya kecil, screen to body ratio Realme 3 Pro ini mencapai 90,8% dengan spek rasio 19,5 banding 9. Layarnya ini menggunakan layar IPS yang jernih dan home screen icon terlihat tajam. Kerennya lagi, layarnya sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Yang pasti, puas banget nonton YouTube, main game, atau buka aplikasi sosmed di layar Realme 3 Pro ini. Satu lagi kelebihan dari Realme 3 Pro ini adalah buat kalian para pencinta selfie, karena kamera selfie-nya dilengkapi dengan 25 megapiksel. Di bagian notch-nya yang kecil ini terdapat selfie kamera 25 megapiksel dan speakerphone di bagian atasnya. Selfie kameranya ini punya aperture f2.0 dan dilengkapi juga dengan AI Beauty yang punya fitur lengkap banget. Bisa menghaluskan wajah dan mengubah bentuk wajah sesuka hati. Potret selfie-nya juga Mbak Gadget suka banget dan tetap bisa aktifin AI Beauty-nya juga. Untuk kamera belakang, Realme 3 Pro menggunakan dual kamera setup yang hasilnya bagus. Lensa utamanya menggunakan 16 megapiksel dengan aperture f1.7 yang dilengkapi dengan dual pixel PDAF, dan lensa keduanya menggunakan lensa 5 megapiksel depth sensor dengan aperture f2.4. Terdapat juga fitur Chroma Boost untuk menghasilkan warna yang lebih hidup dan Nightscape untuk hasil foto lebih cerah pada saat kondisi low light. Untuk pengambilan video, Realme 3 Pro ini mendukung perekaman hingga resolusi 4K. Di kameranya ini disematkan juga Gyro EIS atau Image Stabilizer sehingga pengambilan video jadi lebih stabil. Realme 3 Pro ini hadir dengan Color OS terbaru berbasis Android Pie. Shortcut iconnya user friendly. Terdapat juga fitur convenience aid untuk mempermudah penggunaan Realme 3 Pro ini. Terdapat pengaturan navigation key yang bisa diubah menjadi swipe up gesture
assistive ball yang bisa diatur fungsi dan transparansinya, smart sidebar untuk shortcut aplikasi, dan juga pengaturan gestur dan motion untuk mengatur beberapa fitur gestur smartphone Realme 3 Pro ini. Security fingerprint dan face unlocknya juga cepat dan responsif banget. Baiklah, sekarang kita beralih ke performa. Gak salah kalau Realme 3 Pro mempunyai tagline kecepatan ngebut. Buat main game, Realme 3 Pro ini udah pasti lancar banget. Dilengkapi dengan octa-core prosesor dengan 2 performa core up to 2.2 GHz Cairo 360 Gold dan 6 efisiensi core up to 1.7 GHz Cairo 360 Silver dengan GPU yang digunakan adalah Adreno 616. Buat bermain Mobile Legends, Asphalt ataupun PUBG, Realme 3 Pro udah pasti lancar banget. Nah, Mbak Gadget langsung coba aja jajal Realme 3 Pro ini buat main PUBG dan ternyata bisa main Fortnite juga. Nah, sekarang karena tadi Mbak Gadget udah bilang performanya oke, Mbak Gadget akan ngetes nih si Realme 3 Pro ini. Oke nggak kalau dipakai untuk bermain game seperti Fortnite? Karena punya SoC arsitektur 10 nanometer, Realme 3 Pro ini irit banget baterainya. Menggunakan baterai dengan kapasitas 4045 mAh untuk YouTube-an, sosmed atau gaming seharian, pakai Realme 3 Pro ini udah pasti bisa banget diandelin. Ditambah lagi, Realme 3 Pro ini dilengkapi juga dengan full fast charging versi 3.0. Untuk ngecas 50% cuma butuh waktu sekitar 30 menit saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian para gadget lover? Oh, kalau menurut Mbak Gadget, untuk Realme 3 Pro ini worth it banget di harga 3 jutaan. Kenapa? Karena dia memiliki Snapdragon 710. Sementara Snapdragon 710 itu pernah Mbak Gadget coba di salah satu handphone yang bisa dibilang flagship lah ya. Dan di sini di Realme 3 Pro ini dia hanya mematok harganya sekitar 3 jutaan gitu. Jadi ini worth it banget. Di samping itu juga selain performa, dia dilengkapi dengan kamera selfie 25 megapiksel. Dan satu lagi, keunggulan dari Realme 3 Pro ini juga dilengkapi dengan fast charging dengan teknologi FUC. Itu aja yang bisa Mbak Gadget sampaikan di Kupas Tuntas review lengkap mengenai Realme 3 Pro ini. Kritik, saran, komentar dapat kalian kirimkan di bawah. Oke. Dan buat kalian yang masih ingin mengikuti giveaway dari Gadget Empire, silahkan kalian lihat di deskripsi di bawah ya. Oke, Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di review lengkap Kupas Tuntas next video. Apa lagi yang bakal Mbak Gadget review dan Kupas Tuntas ya. Pokoknya tunggu terus video-video dari channel YouTube Gadget Empire. Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video. Dah.